Oke, langsung aja kita lanjut ke game kedua ya. Buset nih draftnya sih ngeri, BTR ada chip gini ya. Tiba-tiba ada chip. Tapi EVOS juga ini hero-nya kuat-kuat ya. Ada Edit, Terizla ya kan. Tergantung sama chipnya Hengki ini. Dia bakalan gacor gak nih chipnya. Tapi kalau yang lebih bahaya lagi ini Eman pakai Nathan ya. Itu dia ya. Nathan late game. Tapi tadi juga game 1 Nathan kalah tapi karena enggak sampai late game ya. Kita lihat lah game 2 nih seperti apa nih. Mas 1 sama apa 2-0 nih. Mada Suaraja. Oke. Di game yang kedua. Oh, cicilan-cicilannya chip ini. Sakit banget cuy lu lihat Dreams. One hit. Satu terakhir dan waduh nggak dapat wave pelakunya. Masih bisa selamat tapi entah kenapa. Demi itu ya. Demi wave ya. Ini cuma untuk cover up juga agar tidak langsung. Sampai sekarat gitu ya. Perhitungannya sih. Loh, pelakun. Hey, apa yang terjadi pelakun? Dipaksa buang flicker. Sudah dikeluarkan sementara. Dipaksa buang flicker. Tetap menyerang sampai ke depan. Tapi memang dari Farsia juga energi impact-nya kan cooldown-nya dipercepat ya. Dan dia baca juga di-up kan. Oh, ini Roger jungler ya. Buset. Kan Roger jungler nih. Flexible pick ternyata. Biar enggak ketinggalan ya. Kirain tadi. Iya, dengan momen timing untuk bisa kabur juga tadi. Pantesan mereka ban Farsia ya, ternyata pemain Nathan ya. Situation antara Fluffy dan juga Sorizo. Tapi tidak, ternyata key-nya juga bantuin ke atas dan jangan lupakan chip. Ini hero yang semenjak kehadirannya chip sih cicilannya sakit ya. Poking damage-nya dari awal misalnya Y walk-nya 40. Nah, udah level 4 semua nih. Terus yang terbaru ini gua kira tadi bakalan apa namanya? Si Roger-nya bakalan gold lane ya. Jadi opsi banget kan dari tadi kita. Ternyata di fleksibel jadiin jungler. Lupa nah ada apa namanya? Ada Nathan ya. Pressure besar sekarang lagi diterima oleh Eman semenjak Dreams juga udah mulai rotasi ke arah bawah. Oke. Dan di top lane dari EVOS mereka memang benar-benar hanya menunggu dulu ya. Mereka enggak buat gerakan pas clear. Yang terlalu banyak di mana mereka mungkin tahu di sini. Wah, Roger-nya ambil red buff tuh. Lihat Roger-nya. Ken ambil red buff tuh. Sementara sekarang Klaukun harus pergi lagi untungnya. Masih berhasil. Satu dash. Ketahuan gak sih itu skillnya tadi? Keluar dari Federalized Strike. Ketahuan. Tahu itu Klaukun tuh, tahu itu. Tahu kali. Astagfirullahaladzim. Aduh. Cak bet dah. Sementara Super Ken-nya. Persebuah berhasil tercipta. Klaukun menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Dan juga mati dong anapelnya. Ya Allah. Korban kedua, penalti Zorja. Wah, kelas Fluffy. Tuker-tuker ini ya. Merasakan akibatnya dan Sorizo. Kejar enggak sih Fluffy? Ada flicker enggak sih? Belum berhasil untuk bisa menumpukan. Wah, mati dong. Mati dong. Sorizo. Gila. Kena tuh skill satunya. Balasan dendam yang begitu keji dari Fluffy. Membuat dari Sorizo pun harus tertahan. Wah, ini imbang sih ini. Sorizo berusaha untuk mendapatkan extra shield tadi. Berusaha untuk melepaskan tuker-tukeran gitu cuy perangnya. Shield untuk dia. Hengki. Okay. Oh, teleport. Iya. Dreams ini edit yang dimainkan oleh Dreams bisa memberikan follow up damage. Bisa tiba-tiba hilang gitu ya? Defense item yang akan okay, kita lihat tower pertama nih. Yang gelarnya sama-sama mati satu ya, tapi kan udah kill 2 nih. Level dapat 2 assist. Dia bisa jadi marksman killer juga nanti di levelnya juga sama. Harusnya enggak kontes sih Roger. Emang bisa ya kontes Roger? Ini dia pertempuran kembali terjadi dan bahkan untuk sekarang kayaknya hadir. Wah, bisa ternyata. Tentunya berhasil diamankan sementara sekarang kita lihat di bagian belakang kelompok mencoba untuk bisa mengatakan. Wah. Tapi double kill. Ibu ngapa enggak pick ini aja ya? Mino atau ini ya, apa namanya? Ada ganjarannya di mana Brans mengamankan Mino atau Tigreal ya? Oke, memang Brans-nya juga enggak ikut fight ya. Mereka prefer ke edit ya. Yang terjadi oh, mungkin deny pick ya. Deny pick untuk counter ke Laude editnya kali. Ini bisa dapetin space. Yep. Dia bakal bebas ya untuk farming karena Eman dari tadi memang dia juga join buat team fight-nya. Tapi keunggulan bagi Eman ya, dia masih dapetin juga dengan point kill yang bisa dikoleksi. Jadi masih mengejar. Sedangkan Super Ken dengan marksman yang dipakai ya dengan Roger ini main sebagai jungler. Tapi kan tadi editnya last pick ya. Mati dong Hengki. One hit. Wah, kelas. Tanpa basa-basi ya. Langsung blazing duet. Enggak ada escape
lagi yang bisa diamankan juga dari key-nya, bahkan dia jauh dari Y-Walk-nya. Sehingga satu buah kompensasi berhasil untuk bisa diambil oleh EVOS Glory atas tumbangnya. Oke, Fluffy-nya menang level dikit. Nah, sekali lagi ya, mungkin Super Cannon dengan Roger yang dimainkan. Mereka bakal punya dua level 8, Nafel level 7. Marksman untuk damager utamanya nanti di jungler juga bisa jadi damager. Jadi dua damager plus Parsha. Damage-nya sangat cukup sekali. Wih, Dreams dikejar dong Dreams. Wah, gagal. Dibalikin dong. Mereka semua malah memilih mundur balan untuk sekarang pemain. Dibalikin dong Hengki. Gak ada flicker lagi. Wah, kelas Fluffy. Kelas banget Fluffy. Dreams. Mati dong Eman. Anjir, kelas. Mati tuh Eman. Berani banget Klaukun ya. Kuper atas tapi. Oke, mereka juga ini Twitter main samping nih. Twitch untuk pemain-pemain veteran alpha. Jadi mereka harus cari timing yang tepat untuk bisa masuk. Balik enggak sih Postat? Kan dari sisi EVOS Glory, mereka punya powernya karena mereka punya Dreams. Okay. Untuk menjadi badan. Mas dimakan Dreams. Glass Cannon lah ya bisa dibilang. Oh, sekarat Dreams sih. Ini Dreams-nya berhasil tuh ngebanting sekali. Fluffy. Tapi Victor Rizal di sini bagus juga ya. Dia kan senang digebukin rame-rame gitu ya. Kedua jatuh kembali ke tangan dari Super Cam. Victor Rizal ya. Juga ada upaya untuk bisa memaksakan kontes tapi Dreams ini benar-benar gagal banget. Dan Dreams akan kesiapan. Mati dong Dreams. Benar saja Dreams yang berhasil langsung pergi ke tempat berbeda tapi mati Dreams. Balikin. Wah, tukar. Pergerakan Super Saiyan Sorisa tertinggal sendiri dengan Super Sorisanya berhasil selamat tidak. Untuk kali ini dia berhasil selamat tapi tidak berhasil didapatkan oleh Fluffy. Oke. Mid-nya. Satu tukar satu tadi yang memang baru terjadi. Tukar satu doang ya. Tukar satu ya, tapi hal yang bisa membuat EVOS Glory jauh lebih unggul lagi adalah mereka punya badan di depan yang bisa memberikan. Mulai. Damage. Mereka punya edit, mereka masih punya. Aku nggak tahu kenapa ngelihat dari EVOS Glory kayak mainnya lepas banget sih. Ya mereka. Yaman mati nih Yaman, masih ada Purif ya. Lepas. Ya terbanting lagi satu orang. Mati itu Moreno, one hit. Hampir saja. One hit Moreno. Bisa ditumbangkan. Tapi memang upaya dari Sorizo untuk bisa was Pai, Pai lagi siapa namanya? Kalau tadi Zilang apa ingat Pai gue ya? Fluffy mati dong Fluffy. Fluffy-nya dihajar enggak bisa tapi sekarang penalti zone udah konek lagi ke arah dua player. Fluffy-nya masih berhasil. Mati. Sejauh ini masih ada satu kata pool yang memang ke atas lagi. Pergerakan mereka namun di bagian tengah kita lihat akankah mereka berhasil menjebol lagi ke arah pertahanan dimiliki oleh Bigot. Tuker mid untung dong EVOS dapat mid. Bisa melihat dari kejauhan dan juga berhasil untuk menghancurkan lagi ke arah satu kata pool. Enggak. Dikit lagi ya. Gagalkan aksi dari EVOS Glory menghancurkan. Gila pingpong gini mainnya. Karena kalau yang sampai hancur dari outer mid turret. Bawah hancur sih itu. Jadi pertukaran yang amat sangat tidak adil. Duh. Betul. Boleh ditukarkan dengan bagian kanan ya. Melek-melek mulu ya. Super Ken masih ada di bagian bawah sana ternyata. Dan berhasil untuk mendapatkan. Hancur sih bawahnya. Satu. Inner bottom turret. Harusnya hancur. Cabut sudah. Garungannya. Dengan arcane boots. Tapi mid-nya juga udah mau hancur yang better. Lord ini sebenarnya bisa banget. Kalau memang mereka mau. Duh, jangan ngelek dah pas perang dah. Seru banget nih. Jadi salah satu petunjuk kalau mereka bisa. Tiba-tiba ngelek gitu. Dan yang kedua ini akan menjadi pancingan. Kentang gitu nontonnya. Pancingan karena mungkin item damage yang dibutuhkan oleh Bigetron Alpha ini belum jadi sepenuhnya. Walaupun sebenarnya ya kalau ngelihat dari kelihatan Brans ini akan menjadi tulang punggung damage juga ya. Tapi jangan lupakan juga dari Kamuratnya Dreams. Itu juga duitnya kan ke BTR soalnya dapat 2 tower deh ya. Yang bahkan kayak kita enggak expect itu damage-nya gede banget. Betul. Itu sih yang bahaya ya. Karena splash damage-nya dia dengan chain lightning yang sering terlihat juga. Level 13 buat Super Ken. Mungkin sisi plus bagi Bigetron Alpha sekarang mereka berhasil mendapatkan bottom turret tadi. Yep. Sehingga dari lane jauh mereka masih cukup tertata rapi kalau kita lihat di bingung map. Ini Anavel level 11, sementara Super Ken level 13 terpaut 2 level loh. Ini power retribution akan menjadi satu. Iya, Anavel menang level ya retribution ya. Di saat adanya kontes menuju ke arah objektif. Berhasil mau dimakan kayak itu? Ini outer middle turret mau enggak? Dripsnya dimakan dong. Lihat map. Wah, dripsnya dimakan. Nge-lag sialan. Dan di tempat berbeda Dreams akan gak bisa selamat. Gak bisa selamat sih. Tapi Lordnya di all-in gak sih? Apa balik lagi? Uset Fluffy. Gila Fluffy gerakannya. Oh, enggak. Wow, satu
sebuah serangan kejut kembali terjadi. Ternyata Genki terhadap Dreams ke arah orang dulu lihat-lihat nih. Yang berhasil juga untuk bisa mendapatkan satu. Udah enggak sih handcam-nya? Handcam Predrin mau apa lihatin Predrin? Bisa jadi mau diteruskan oleh Evo. Mati dong Hengki. Oh enggak. Lagi masih berhasil dan KYY kamu mulu, bersama dengan rekan-rekannya tapi Lordnya untuk kali ini keresan. Sakit banget. Torizo. Wah, Torizonya meninggal tuh. Anapel? Gila Brans. Anjir. Satu penalti saja begitu indah menghancurkan. Galak banget. Ini mode STM nih dua-duanya. Nah, gini apa nih? Lama amat di facecam. Handcam. Buset, Ipos tiba-tiba ngeri gini ya mainnya. Kayak diajak perang, ayo sini kalau mau perang sini. Yep. Sejauh ini Super Ken masih belum respon tapi Ki berusaha semaksimal mungkin mengganggu. Gila Ipos. Wow, back and forth yang terjadi tadi. Mode apa nih Ipos? Mode season ganjil nih kayaknya. Apalagi dari Brands. Dan bahkan ini belum berakhir, di mana Lordnya memang jatuh ke tangan Evos juga dan mereka bisa mengawal sekarang. Tapi Lord yang memang berjalan di lane bawah, di lane jauhnya mungkin. Ya elah. Bisa oleh Brands yang sudah mulai menuju ke sana juga. Oke, dan bahkan lihat Eman udah punya Divine Glaive, tapi apakah dengan damage yang yo. Juga dan bisa disumbangkan? Mitnya udah dapat ya, tinggal atas nih, mau ambil atas nih. Karena dari tadi dia juga digangguin terus-terusan. Waduh, wow. Setup kiri kanan untuk di rumput tengah terlihat mengerikan bagi Evos. Atasnya dapat ke sini. Sementara di bagian bawah Lordnya dapat atasnya dapat. Real time-nya sebenarnya level dipegang oleh bawahnya. Tapi terlalu gelas ini. Oh, di clear langsung ya. Tercepat ya. Adanya entropi, adanya garuka. Tapi udah enggak ada ulti Nathan ini. Enak banget. Damage semua ya. Iya. Tapi Nurturant ini udah mulai dihancurkan perlahan sih di arah atas, sudah mulai didorong juga konsil. Untuk bisa melakukan defensif saja yang dikeluarkan oleh Ki-nya bahkan di arah bawah. Super Ken bakal coba untuk dipegang. Set dikandangin gini ya, BTR. Tapi duitnya belum terlalu jauh sih. Tidak terelakkan kepergiannya yang harus hancur di tangan Flavio. Ipos kayak enggak mau kalah early gitu, cuy. Karena mereka tahu kan bagi Ipos Glory harus menang early supaya Nathan-nya ke pressure ya. Maksa di sana bisa tapi terlalu berbahaya. Tapi masih farming sih ini Nathan-nya. Ini item attack sebenarnya sudah selesai bagi Super Ken. Yep. Hengki ketahuan lo posisinya. Aware banget. Iya, duluan set up lo itu. Karena rumput-rumputnya juga pasti udah dicek-cekin kan, enggak banyak ya rumput yang akhirnya bisa dipegang. Mau ke Y walk-nya aja udah susah. Ya, yep, dan yang kita pengen. Agro-nya kuat sih ada Parsian Nathan gini. Bagus, tapi kalau lagi sedang tertekan seperti ini harus cari cara nih. Ini pas kalau mau perang di luar harusnya. Muncul dari belakang dan menggunakan teleport ya. Yep, dan ini udah dipatroliin aja semuanya. Main dari Fast Glory agar tidak bisa menginjak ke arah satu band juga portal yang nanti akan bisa dibuka dari arah belakang. Tapi untuk high ground sebetulnya berbicara high ground lagi. Moreno dan Eman ini kuat banget sih. Betul. Weh, tim doa. Tim Guntur. Tim Guntur. Tim doa di bawah. Plavi, mati dong Plavi. Enggak. Entropi. Yang memang sudah dibuka Plavi. Beletri. Wah. Benar-benar balikin dong. Tapi Anavel mendadak masuk. Oke, ada Parsha ya. Drip sempat 2 orang. Buset. Jauh tapi ya. Sepertinya ya. Iya, bahkan kalau ngeliat dari kayaknya dia punya potensi banget untuk buka shortcut ya. Cuman ditahan. Wah, Dreams-nya juga ini flanking dari arah samping. Bahkan justru Bikiteran Alpha yang terkejut-kejut dengan adanya serangan-serangan. Map-nya dia benar-benar dipegangin banget ini map-nya. Memaksakan Ki untuk mengeluarkan. Ya BTR ya. Yep. Jadi sekarang untuk setup di Lord tanpa flicker bagi Ki agak sulit. Memang nantinya dia bisa masuk, dia bisa buka shot, tapi untuk keluarnya dia nih yang akan bermasalah. Oke, Lord kedua nih, Lord 12 nih. Lord yang muncul juga. Ini Vision enggak bakal dipegang sepenuhnya sama Evos Glory sih. Dari Y-walk-nya bakal Dreams ketahuan dong. Oke, untuk kali ini buset. Langsung banget legend duet nih. Mati Hengkinya. Flicker depan, astaga udah nge-lag mulu ya perangnya ya. Woi. Wah udah. Kayaknya mati. Muter lagi. Astagfirullahaladzim. Super Ken. Pemegang retribution besar Lord. Ada. Gila bro. Galak amat nih Evos lihat-lihat nih. Tuh langsung lompat ya. Dapat Lord ya. 2-0 kan ini bro. Ayolah cuy. Masa ya harus di pause dulu.
itu tadi dengan tanpa ada. Woi. Anavel wah udah N 2-0 ini kayaknya nih. Sialan lompat tempat gini kampret. N buset. Beneran 2-0 cuy. Gila Evos mode apa ini? Buset. Evos mode apa ini? Gila. Ah, nonton di TikTok nge-lag cuy. Alhamdulillah kelas Guntur. Gila nanti kita lanjut game 3 ya. Gua nonton di YouTube. Nonton gak off slip nanti ya. 2-0 loh. Masih mau 3-0 lagi nih. Buset.